Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antaramu sebaik-baik amal, bukan sebanyak amal. Allah tidak minta tahajud sepanjang malam. Bisa dua rakaat tutup witir, sudah tahajud itu. Tahajud tidak harus 8 rakaat. Tidak harus sunnah hajat, sunnah wudu, sunnah taubat, sunnah apalagi. 2 rakaat tutup witir, sudah tutup. Selesai. Ahli witir, ahli tahajud, sudah cukup. Puasa Ramadan, kita selain bulan Ramadan, diberikan kemudahan puasa Isnin Kamis. Kalau tidak bisa, 1 hari 1 minggu. Kalau tidak bisa pun, 3 hari 1 bulan. Diberikan kemudahan, tidak diminta banyak. Tidak dibebankan. Wallahi mudah apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah diamalkan, tapi pahalanya amat dahsyat. Barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, man sama yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 100 am. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, akan Allah jauhkan dari neraka 100 tahun. Ini 1 hari, bagaimana kalau 30 hari Ramadan? Bagaimana kalau bisa tambahkan salat sunnah-sunnah yang lain? Salat duha, kesempatan, tidak harus 8 rakaat, tidak harus 6 rakaat, tidak harus 4 rakaat, 2 rakaat, dan tidak harus dibaca wasyamsi wa duhaha. Banyak jemaah curhat kepada saya, keluhannya apa? Saya tanya, saya ingin salat duha, tapi susah, saya tidak bisa hafal wasyamsi wa duhaha, dan wa duha wa layli idha saja. Masa gara-gara tidak hafal wasyamsi wa duhaha wa duha tidak salat duha? Walaupun tidak hafal, mohon maaf, hafal qulhu, baca qulhu. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua tidak apa-apa qulhu lagi, asal duha terjaga. Betul? Witir jangan lewat 1 malam tidak witir, walaupun tidak tahajud. Iman sah witir tanpa tahajud, boleh witir walaupun tidak tahajud, boleh witir walaupun tidak salat malam. Saya punya kebiasaan, habis isya sunnah ba'diyah, habis itu 3 rakaat sunnah witir, 2 rakaat muqaddimah witir, salam, baru 1 rakaat witir, sudah selesai. Saya beraktivitas kembali, ada jadwal, ada ini, apa kemana saya pulang ke rumah istirahat. Kalau saya bangun tahajud, saya bisa tahajud, belum azan subuh, saya masih bisa laksanakan tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Sudah selesai. Rasulullah SAW bersabda, inna Allah witir, yuhibbul witir, fa'utiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ketika ditanya, kenapa wahai Amirul Mu'minin suka witir sebelum tidur? Kata beliau, saya khawatir meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Salat witir, kalau tidak berkesempatan salat malam tidak apa-apa, tapi sudah namamu tertulis ahli witir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah biasa bangun tengah malam, suka bangun tahajud, sudah terbiasa, tidak apa-apa, boleh witir belakangan. Tapi kalau ada yang merasa kekhawatiran atau tahu dirinya suka malas bangun tapi malas-malasan, berat untuk laksanakan, daripada kita ketiduran tidak salat sama sekali, mendingan witir amankan dulu, diamankan witirnya supaya tertulis namamu ahli witir. Kalau sempat tahajud syukur, tidak sempat alhamdulillah sudah tertulis nama kita ahli witir. Termasuk baca Quran, sedekah subuh, termasuk amalan yang sangat mudah tapi sangat terbaik dan agung manfaatnya, bahkan dahsyat balasan Allah. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa daripada sedekah di waktu lain? Saya meyakini dan tidak diragukan, orang Indonesia paling suka bersedekah. Setiap majlis ta'lim, setiap ada acara kegiatan majlis ta'lim atau kota amal di waktu Jumat, dimanapun ada orang Indonesia pasti suka bersedekah, beramal salih, mengisi kota amal. Tapi yang perlu diperhatikan pertama sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa? Karena ada malaikat yang Allah turunkan, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Siapa yang tidak mau doa malaikat? Yang kedua, di subuh hari selalu kita bersedekah, termasuk di waktu subuh maupun di waktu lain. Sering saya memperhatikan jarang jamaah menggunakan doa sesudah sedekah. Padahal doa sesudah sedekah atau sedekah disertai doa dahsyat, bahkan doa terjamin makbul.
Saya harap mulai hari ini sudah siapkan kotak amal di rumah. Bapa punya satu, istri punya satu, anak-anak masing punya satu. Apa itu botol, apa itu kaleng, apa itu kotak, terserah. Setiap waktu subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Kalau bisa isi, disertai doa. Pasti banyak hajat Bapak Ibu. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, sembuhkan kedua orang tuaku kalau sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, sembuhkan penyakitku. Sudah lama saya menderita sakit, belum bisa sembuh. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, karuniailah kepada aku dan keturunanku menjadi penghafal Al-Quran. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, anakku sedang ujian, termasuk anak-anak, ajarin anak isi sedekah, anak doa. Ya Allah, saya lagi ujian, mudahkan ujian saya. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku. Itu juga boleh, tetapi tolong disesuaikan. Jangan sedekahnya koin-koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan, kata malaikat doanya. Padahal sedekahnya teng teng teng. Kalau saya usulkan, satu kali sedekah, satu kali hajat. Termasuk anak-anak muda yang sedang melamar kerjaan, isi sedekahnya. Ya Allah, mohon dengan berkat sedekah ini, mudahkan lamaran kerjaan saya supaya diterima, menjadi kerjaan yang membawa rezeki yang halal. Termasuk jodoh, termasuk keluarga yang sudah lama menikah belum punya keturunan. Saya punya teman 17 tahun tidak punya keturunan. Dia menggunakan sedekah subuh sama istighfar, alhamdulillah 6 bulan kemudian beliau telefon saya, istrinya hamil. Saya sendiri 13 tahun tidak punya keturunan. Sejarah medis normal, sehat, tidak ada masalah. 13 tahun tidak punya anak. Saya menggunakan rutin sedekah subuh, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 anak. Kalau istri baru 1. Dahsyat manfaatnya sedekah subuh untuk hajat kita. Kapan saja Bapak Ibu bersedekah, jalankan hanya sedekah subuh. Kalau bisa sedekah subuh menjadi amal ibadah yang tetap. Selain sedekah subuh, kalau Anda gunakan sedekah dimanapun, termasuk di hari Jumat, isi kotak amal, jangan lupa disertai doa, sebutkan hajatmu. Siap? Siap?